Halo para pejuang dan komunitas Jumat pertama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita bersama akan memulai konser virtual Jumat pertama tahun 2021. Maka marilah kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur atas segala anugerah yang Kau limpahkan kepada kami semua, teristimewa kesehatan yang kami nikmati di masa pandemi ini. Kami terus bersama-sama sebagai komunitas dan sebagai bangsa berjuang untuk mengatasi berbagai macam kesulitan dan menghadapi berbagai macam tantangan dalam masa pandemi ini. Semoga kami mohon ya Tuhan berkat perjuangan kami untuk mengatasi pandemi ini. Semoga kasih setiamu selalu kami rasakan melimpah kepada kami, sehingga kami segera bisa dibebaskan dari pandemi ini. Kami hari ini akan mengadakan konser virtual dari komunitas-komunitas Jumat pertama. Kami mohon perlindungan berkat penyertaanmu, agar konser ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa membantu membangun iman kami untuk memuliakan dan memujimu melalui apa yang kami alami dalam hidup kami, perjuangan kami. Tuhan, berkatilah selalu perjuangan kami, dan kami bisa mengalami nikmat-Mu, apa yang Kau anugerahkan, dan kami bisa selalu bersyukur. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa kami dari anak negeri.
anak negeri. Bangga kami pada Pertiwi. Terima kasih kepadamu negeri, pembangunan ini milik kami. Terima kasih.
iya, Mar, kudu bangun. Kenapa sih Mama ngebanggain opung terus ya? Si Mama ngebanggain opung terus. Emangnya opung ngapain dulu? Andai kita ketemu ya opung. Andai mesin waktu itu ada. Surgawi, solo
harus kayak teman mama dulu. Ayo, bangun kau. Iya, Ma. Aku siap-siap sekarang ya. Oh iya, Ma. Mesin waktu itu ada gak sih? Jangan pula banyak khayalmu. Mesin waktu? Itu mah cuma ada di kartun Doraemon ya? Akhirnya anak laki-laki mama ini bangun juga dari kasurnya. Sini kau kutunjukin teman mama dulu. Ini orang hebat. Perjuangannya luar biasa. Dia ini suka kali mengasihi sesama. Biar orang macam kau, anak muda ini, termotivasi lah. Biar gak malas-malasan lagi ya, nak. Thank you.
di atas bumi ini tidak ada yang kebetulan. Saya percaya bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan saya yakin bahwa saya adalah salah satu yang dipilih di atas bumi ini, boleh menjadi pewarta sabda walaupun saya bukan siapa-siapa. Pada awalnya saya merasa bahwa saya bukan siapa-siapa. Tetapi ada satu keyakinan bahwa pada suatu hari saya akan menjadi siapa, dan itulah anugerah yang saya syukuri, bahwa saya menjadi seorang public figure. Terkenal itu enggak salah. Populer itu juga bukan dosa. Dan ketika saya punya cita-cita untuk menjadi populer, saya pikir juga itu tidak ada sesuatu pun yang salah. Ketika tujuan popularitas itu adalah untuk menginspirasi banyak orang dan sesama. Aku pengen populer. Maka ketika orang mengatakan waktu itu Ana Avanti mencari popularitas, saya katakan ya, 100% saya mencari popularitas. Ana Avanti, pencitraan, ya. Orang populer harus bercitra baik. Maka saya merasa terus ingin menghadirkan Tuhan dalam setiap pemikiran saya yang mungkin terasa janggal bagi sebagian orang dengan tujuan hidup yang berbeda pada setiap kita. Saya percaya bahwa apa yang bisa saya lakukan, kamu gak bisa. Tapi apa yang kamu bisa lakukan, saya yang gak bisa. Tapi bersama-sama kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan sesama melalui anugerah yang sudah Tuhan izinkan dan Tuhan sudah berikan pada setiap kita secara istimewa. Gak ada kok orang yang diberkati tok tanpa diuji, dan gak ada orang diuji tok tanpa diberkati, itu gak ada. Orang yang baik saja tanpa keburukan juga gak ada. Tapi orang yang buruk saja tanpa kebaikan, yo gak ada. Kalau sampai ada orang yang di matamu, di hatimu, hanya buruk saja, itu yang buruk adalah pikiranmu. Bagaimana kemudian saya bisa menjalani kehidupan dengan hidup di alam yang berbeda? Di mana saya hidup dalam alam yang tampil, di mana saya hidup juga dalam kesiapan mental untuk siap dirasain oleh siapa saja. Orang bisa ngomongin saya apa saja. Pada saat itu, saya mempersiapkan diri memang untuk menjadi orang yang populer. Saya tidak lagi terpengaruh oleh omongan orang, karena saya tidak mau terlalu banyak mendengarkan omongan orang, tapi saya fokus pada suara Tuhan. Apapun yang saya lakukan saat ini, orang melihat saya ingin memamerkan kemuliaan Tuhan. Saya pengen pamer betapa ajaibnya Tuhan. Dan saya melibatkan Tuhan dalam setiap perkara dan keputusan-keputusan yang saya ambil, sekecil apapun itu. Tuhan, kalau berkehendak, yang mustahil sekalipun akan terjadi. Dan itu saya sangat percaya. Di saat pandemi ini, kemuliaan Tuhan itu terjadi. Ketika saya harus mengalami jatuh tersungkur dalam usaha saya, dalam industri yang saya bangun dengan berdarah-darah, saya jatuh. Tapi
Dia buka jalan saat tiada jalan. Dan ketika Tuhan sudah buka pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Dan ketika Tuhan sudah menutup pintu, tuh gak ada satu orang pun bisa membukanya. Dan itu aku percaya. Oleh karena itu aku tidak mengandalkan kekuatan sendiri sebagai seorang public figure, sebagai aku anak Avanti. Aku ini bukan siapa-siapa. Siapakah aku ini, Tuhan? Aku percaya pada kuat kuasamu bahwa engkau berkehendak sedang merawat dan melawat hidup saya. Bagaimana di saat pandemi ini ratusan orang yang Tuhan titipkan hidup keluarga mereka, Tuhan titip di dalam usaha saya. Tapi Tuhan, saya tidak bisa melakukan apa-apa karena usaha saya yang hancur. Tapi Tuhan katakan, anak Avanti, kamu jangan khawatir bersama denganku ya. Teruslah pegang jemariku, jangan kau lepaskan. Dan aku percaya hari ini mukjizat itu terjadi. Saya melewati satu persatu tingkap-tingkap masalah. Tuhan katakan pada setiap kita, banyak perkara, tapi setiap perkara itu kalau tidak kita permasalahkan gak jadi masalah. Masalah besar kecil-kecilin, masalah kecil buang-buangin, fokuslah saat ini pada suara Tuhan yang membimbingmu dan membimbingku. Dan mukjizat itu terjadi saat ini, di tempat ini, di mana saya punya usaha yang baru, yang usaha itu menjadi tempat berlindung dan bernaung ratusan jiwa yang menggantungkan hidup di tempat di mana saya berkarya. Dan saya percaya Tuhan itu hadir. Tidak saja memberikan jalan keluar, karena saya percaya bahwa masalah itu datang sepaket dengan jalan keluar. Tapi Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu setiap tetes air mata. Dia hanya mengatakan, tetaplah percaya walaupun tidak melihat. Semoga peristiwa-peristiwa yang terjadi atas setiap kita menguatkan iman dan kepercayaan kita atas kuasa doa, bahwa doa mampu mengubahkan yang mustahil sekalipun. Dan aku percaya. Wah, hebat kali teman mama itu, Mak. Mak, ya udah, ini udah siang. Abang siap-siap dulu ya, Mak. Kenapa aku ada di sini? Ini mimpi. Opung. Sepertinya aku ada di zaman Indonesia belum merdeka ini. Eh, Keta, masuk. Merdeka! Merdeka. 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 Terus kita berusaha untuk tetap setia dengan negara kita. Para
tanah airku bertumpah darah. Tanah airku kini dijajah penjajah tak kasat mata, bertebaran tanpa ramah tamah, menyisakan berita-berita salah. Berbulir-bulir pel para pejuang menetes di tanah, tanda para pejuang tidak akan berserah dengan mudah kepada isu dan hoaks yang menyerang tanpa ramah tamah. Tanah airku, jangan menyerah. Kami para pejuang tidak akan berkeluh kesah. Kami tidak akan mengalah. Harapanmu kepada kami tidak pernah salah. Ayo maju para pejuang tanah air. Kita bekerja sama untuk melumpuhkan penjahat tak kasat mata ini. Thank you.
di mana aku sekarang? Rasa-rasanya aku ada di medan peperangan. Ini ada di 1928. Alamak, mesin waktu itu benar-benar ada ya? Mesin waktu telah membawaku ke tahun di mana pemuda membacakan sumpahnya. Bangga aku menjadi pengikut Tuhan Yesus sebagai orang Katolik yang terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan gedung ini menjadi saksi bisu perjuangan pemuda-pemudi Indonesia. Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Mana arti rasa satu itu? Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah kemuka keinginan luhur kan terjangkau semua. Mengapa wajahmu tersirat dengan pena yang bertinta belang? Cerminan tindakan
bayangkan akan perpecahan. Bersihkanlah nodamu semua. Masa depan yang akan tiba menuntut bukannya nuansa yang selalu modern sekarang. Pemuda-pemudi tidak lagi mengangkat senjata. Namun pemuda-pemudi mengharumkan nama bangsa. Aku jadi mengingat sosok yang kuidolakan, yang mengharumkan nama bangsa di ajang pertandingan badminton. Kan terkenang selalu.
Perjuangan saya mengharumkan nama Indonesia lewat bulu tangkis. Ya, saya menekuni bulu tangkis tidak hanya sebagai hobi, tapi juga sebagai profesi. Jadi dari kecil saya memang berlatih bulu tangkis. Di usia 14 tahun, saya pindah ke Jakarta. Saya bergabung dengan klub besar yaitu Jaya Raya. Disitulah awal saya serius menekuni bulu tangkis dan menjadikan bulu tangkis itu sebagai profesi saya. Dan saya bercita-cita ingin menjadi juara dunia. Pertandingan-pertandingan yang saya ikuti tentunya banyak, menang kalah banyak sekali saya alami, dan latihan rutin yang saya harus jalani adalah setiap hari. Pukul 7 sampai pukul 8:30 saya harus berlatih, setelah itu saya sekolah dari pukul 8:30 sampai pukul 2:30, pukul 3 sampai pukul 6 sore saya berlatih. Itu saya lakukan setiap hari dan bertahun-tahun. Jadi memang perjuangan untuk mencapai kesuksesan itu tidak mudah, butuh kerja keras, disiplin, kegigihan, semangat pantang menyerah, dan tentunya keyakinan serta semangat motivasi untuk menjadi juara. Pengalaman saya yang paling berkesan dalam mengikuti pertandingan tentunya Olimpiade. Kenapa Olimpiade? Karena Olimpiade lah turnamen yang tertinggi dan pengakuan dunia ada di sana. Mungkin saya mendapatkan juara All England, juara dunia, juara Indonesia Open, Uber Cup, SEA Games, tapi mungkin hanya orang-orang saja yang mengenal bulu tangkis yang tahu. Pada saat Olimpiade lah saya membawa nama Indonesia, saya bisa mengharumkan nama Indonesia, dan momen itu merupakan momen yang luar biasa sekali karena saya bisa menyumbangkan medali emas pertama untuk Indonesia. Momen di mana saya bisa mengibarkan merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya. Sebagai anak bangsa, itulah pengalaman yang paling berkesan karena saya bisa memberikan prestasi yang tertinggi untuk Indonesia. Kenapa setiap bertanding saya melakukan membuat tanda salib? Buat saya sebagai seorang Katolik, tentunya ucapan syukur di mana berkat Tuhan, penyertaan Tuhan pada saat saya bertanding luar biasa sekali. Sehingga setiap selesai bertanding keluar, baik menang ataupun kalah, saya selalu membuat tanda salib sebagai ucapan syukur dan terima kasih saya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu menyertai saya dalam pertandingan itu, sehingga saya bisa bermain dengan baik, saya menyelesaikan tugas dengan baik, dan saya bisa kuat dalam pertandingan itu sendiri. Bagaimana penyertaan Yesus dan Bunda Maria dalam karir saya? Banyak sekali penyertaan yang saya rasakan atas kehadiran Tuhan Yesus dan Bunda Maria, tidak hanya dalam pertandingan, tetapi juga dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya percaya bahwa jalan Tuhan luar biasa sekali untuk saya. Dari saya seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa, yang tidak terkenal, yang dari kota kecil, dari Tasikmalaya, dari zero menjadi hero. Dari sesuatu yang tidak
tidak punya apa-apa, menjadi saya mempunyai satu prestasi yang luar biasa, tidak hanya membanggakan untuk diri saya, tapi juga saya bisa membanggakan untuk Indonesia, untuk keluarga saya. Pengalaman apa yang menarik yang mungkin saya alami pada saat Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang saya rasakan menyertai saya. Ada satu pengalaman luar biasa saat saya bermain bulu tangkis. Waktu itu mungkin saya waktu itu adalah atlet junior, sekitar di tahun 88. Saya bertanding di daerah Tulus, di provinsi di dekat Lourdes. Nah, saat itu saya punya kesempatan sekali untuk mengunjungi Lourdes, dan satu hal, ada satu cerita yang luar biasa yang sampai sekarang selalu saya ingat, dan itu menjadi momentum di mana penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan menyertai saya. Pada saat itu saya mengikuti misa dan saya mendapatkan dua hosti. Mendapat dari Romo yang waktu itu memberikan hosti kepada saya. Saya waktu itu bingung juga. Jadi waktu itu saya juga tidak tahu harus seperti apa. Akhirnya saya mengambil hosti itu dan saya memberitahu ayah saya, kenapa saya dapat hosti seperti ini. Ternyata ayah saya mengatakan bahwa itu adalah berkat Tuhan kepada saya. Dan memang betul sekali bahwa setelah dari Lourdes itu, prestasi saya terus meningkat dan Tuhan memberikan saya banyak sekali kemenangan. Di samping itu, saya juga mengalami satu kejadian yang unik yang mungkin di luar nalar manusia. Saya pernah waktu All England pertama kali, saya berangkat ke All England pada saat itu. Saya sampai di All England, saya sampai di waktu itu masih di Wembley. Saya ada di hotel, waktu itu saya akan membeli makanan. Saat itu ada satu seorang nenek tua yang berjalan kaki. Waktu itu saya bersama Alan, Sarwenda, dan pelatih saya berjalan sekitar mungkin 700 meter dari hotel untuk membeli makanan. Saat saya berangkat, nenek tua itu ada di seberang hotel. Waktu itu saya tidak perhatian atau tidak melihat apapun. Saya berangkat, makan sekitar mungkin 30 menit. Saya kembali ke hotel dan ternyata dari yang awal nenek tua itu ada di depan hotel itu hanya sekitar 20 meter. Nenek tua itu masih ada di situ dengan berjalan pelan sekali. Waktu itu saya merasa kasihan dan saya bilang kepada Alan, Sarwenda, yuk kita kumpul-kumpul uang yuk untuk kasih nenek tua itu. Jadi waktu itu nenek tua itu mengambil hanya 1 pound sterling. Karena saya tidak ada koin waktu itu, akhirnya saya memberikan nenek tua itu 5 pound sterling, 1 lembar kertas pada saat di sana itu sedang turun salju. Saat saya memberikan uang itu, saya merasakan sesuatu yang luar biasa sekali. Di saat suasana sangat dingin, tangan saya saja sampai dingin sekali. Tapi tangan nenek itu sangat hangat. Dan pada saat saya memberikan uang itu, mata nenek itu langsung melihat saya. Saya merasa ada satu kekuatan, satu hal yang luar biasa. Saat nenek tua itu menatap mata saya, itu seperti menembus ke hati saya. Dan saya merasa satu hal yang luar biasa. Saya tidak bisa menahan tatapan tajam dari nenek tua itu. Dan saya langsung menangis. Saat itu saya langsung lari ke hotel. Dan saya langsung tidak kuat. Dan tangan nenek tua itu begitu hangat. Itu yang mungkin agak sedikit aneh. Karena dengan situasi yang sangat dingin, lalu juga sudah cukup lama nenek tua itu ada di luar, tapi nenek tua itu tangannya sangat hangat. Dan itu memberikan saya sesuatu yang cukup unik, cukup aneh. Lalu saya mengatakan kepada Alan dan pelatih saya, kasihan nenek tua itu. Saya bilang mungkin coba cari nenek tua itu, mungkin dibantu untuk dihantarkan ke tempat panti jompo atau seperti apa. Tapi pada saat turun lagi, Alan dan juga pelatih saya untuk mencari nenek tua itu, dalam hitungan mungkin tidak sampai 10 menit nenek itu sudah tidak ada. Dan itu memberi saya satu, aduh kok aneh sekali ya. Kok sebelumnya 30 menit nenek tua itu ada di situ, tapi setelah turun dalam hitungan tidak sampai 10 menit nenek itu tidak ada, sampai dicari sekelilingnya juga tidak menemukan nenek itu. Tapi yang memberi satu pesan buat saya, setelah itu
saya sebagai atlet muda yang baru pertama All England, mengikuti All England, saya langsung bisa mendapatkan masuk ke final untuk kejuaraan All England yang istilahnya All England adalah turnamen terpaling bergengsi untuk bulu tangkis. Hal-hal seperti itu yang memberikan saya kepercayaan, keyakinan bahwa lewat nenek tua itu saya mendapatkan berkat. Saya percaya sekali tangan Tuhan akan selalu hadir menyertai saya. Dalam setiap pertandingan, saya percaya saya tidak pernah sendiri. Saya percaya Tuhan Yesus dan Bunda Maria akan selalu menyertai saya. Dan dalam setiap pertandingan, saya selalu membawa rosario. Kenapa saya membawa rosario? Karena buat saya rosario adalah kekuatan saya. Saya merasa Bunda Maria menemani saya, dan pada saat saya bertanding, saya tidak sendiri. Tuhan dan Bunda Maria menyertai saya dan selalu ada menemani saya, sehingga memberi kekuatan dan memberikan banyak kemenangan buat saya. Apakah ada inspirasi yang ingin saya bagikan kepada generasi muda atau mungkin teman-teman sekalian? Ya, mungkin saat ini situasi yang sangat sulit sekali. Saya ingin memberikan sesuatu motivasi, harapan kepada teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian. Hal yang terberat dalam hidup ini adalah memulai sesuatu. Namun tidak kalah berat, yaitu berusaha tetap konsisten dan continue melakukan usaha dan pekerjaan kita dalam segala situasi. Seperti saat ini dalam menghadapi pandemi yang menyulitkan semua orang. Tapi tetaplah tegar, kuat, dan gigih menghadapinya. Jangan kendorkan semangat, kita pasti bisa melewatinya. Yakinlah harapan dan kesuksesan ada di hadapan kita. Jangan pernah takut, Tuhan Yesus dan Bunda Maria akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. God bless you. Sama tentara Indonesia dan terlibat dalam sumpah pemuda. Lama. Opo, apa ini cara Tuhan Yesus dan Bunda Maria ingin menyadarkanku dan teman-temanku untuk menghargai jasa Opung dan teman-teman dulu? Tuhan Yesus dan Bunda Maria ingin aku dan teman-temanku berjuang dengan cara kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bunda Maria. Engkau telah menyadarkanku dan menyemangatiku untuk menjadi berkat bagi sesama. Suaramu menggema lembut di dalam hatiku.
Zaman opung dulu, Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata. Setelah itu, tahun 98, kita berjuang menghadapi krisis moneter. Sekarang memang sudah tidak tembak-tembakan atau krisis moneter. Tapi kita harus berjuang di kondisi pandemi ini. Berita-berita semua tentang pandemi. Ini ada berita dari Dr. Jeffrey Alois Gunawan yang berjuang bersama tenaga kesehatan lainnya. Iya, memang pandemi ini memukul sekali sektor kesehatan ya, khususnya kita yang ada di rumah sakit dan juga di puskesmas atau di klinik-klinik kesehatan yang memang banyak banget ya pasien-pasien dengan COVID yang datang dan harus kita layani. Belum lagi pasien yang non-COVID yang juga harus dilayani, ya, cuma ada kesulitan karena mereka takut rumah sakit dan juga segala macam ya, takut terpapar. Jadi kita benar-benar benar-benar kaget gitu ya, karena dalam waktu singkat semua berubah. Kita harus beradaptasi dengan cepat di tengah keterbatasan kita, seperti APD misalnya, rumah sakit banyak yang tidak bisa ya setiap harinya mensuplai APD untuk tenaga kesehatannya, sehingga akibatnya kita harus mengharapkan donasi yang untungnya banyak banget yang memberikan sumbangan berupa APD ataupun juga materi ya untuk rumah sakit, sehingga bisa tetap berjalan, bisa tetap melayani teman-teman kita yang sedang terpapar COVID. Dan juga mungkin kemarin ada krisis tempat tidur, ICU, itu juga menjadi tantangan kita juga, karena tetap saja semua pasien harus dilayani dan kita harus mampu menyelamatkan orang di dalam kondisi apapun. Nah, ini akan menjadi sangat sulit apabila kita tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Jadi kalau kita merawatnya seadanya aja, ya seperti negara tenda, itu akan menurunkan sebenarnya hal yang bisa kita berikan atau kualitas yang bisa kita berikan. Tapi
apa boleh buat. Kemarin kita terpaksa harus beradaptasi, kita harus bisa menyesuaikan diri dan cepat ya, supaya mereka bisa tetap terlayani dengan kualitas yang semaksimal mungkin. Tapi di satu sisi kita juga tentunya dengan risiko yang seminimal mungkin agar tidak tertular. Nah, itu juga menjadi pergulatan juga ya, karena teman-teman yang takut apabila merawat pasien dengan COVID nantinya akan terpapar dan bisa membawa penyakit itu pada keluarganya. Kita sebagai nakes ini perlu banget gitu ya mengandalkan kekuatan setelah diri kita, karena kalau kita lihat ya, saya sendiri pribadi sejak dulu waktu belajar, waktu pertama kali terjun ke rumah sakit, saya melihat sendiri bahwa banyak sekali celah-celah sebenarnya. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang kayaknya kita agak sanggup deh buat mikirin itu semua gitu ya, buat memastikan semuanya sudah berjalan dengan baik sehingga kita pasti gitu dapat keberhasilan dalam terapi atau keberhasilan dalam diagnostik penyakit pasiennya. Jadi banyak banget celah-celah yang bisa terjadi, yang bisa menghasilkan outcome yang kita tidak harapkan. Nah, disitulah sebenarnya kita perlu menggantungkan diri pada Tuhan gitu ya, untuk bisa menolong kita untuk menutup gap-gap tadi yang kita tidak bisa cover. Jadi penting banget sebelum mulai kegiatan, biasanya kami berdoa dulu ya, prosedur endoskopi atau prosedur-prosedur yang lain gitu ya, terutama juga teman-teman di bedah itu juga melakukan doa bersama dulu, karena kami percaya bahwa hal-hal yang lain yang tidak bisa kami kontrol itu akan nanti ditutup, akan ditolong olehnya gitu ya, saat kita benar-benar tidak bisa buat apa-apa. Jadi penting banget kita mengandalkan kekuatan Tuhan supaya kita juga aman dan pastinya juga pasiennya selamat gitu ya, itu yang kita harapkan. Dan dirasakan tentu saja bahagia ya, kita merasakan bahwa kita sudah mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup ini, yaitu menjadi pengacara Tuhan yang bisa selamat. Jadi kalau saya pribadi, saya tentu ingin bisa menjadi berkat atau menjadi manfaat bagi orang lain, karena hidup kita ini kan sebenarnya gak cuma untuk diri kita ya, tapi juga untuk orang lain. Memang benar-benar klise gitu, tapi yang saya rasakan sih itu ya, karena yang mereka yang bertahan adalah mereka yang memang bisa jadi berkat bagi orang lain. Kalau teman-teman lihat, jadi gak hanya buat materi diri dia sendiri atau untuk berkaya diri ya, mereka yang bisa menggunakan apa yang sudah diberikan Tuhan dalam dirinya untuk orang lain. Karena sejatinya memang itu mungkin menurut saya ya, itu kehendak Tuhan bahwa kita bisa menggunakan talenta yang kita punya untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, entah apapun itu profesinya sebenarnya. Jadi saat kita sudah bisa mencapai itu, tentu akan ada kelegaan dan kebahagiaan karena kita sudah memenuhi, kita sudah benar-benar bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan pastinya tentu kita merasa sangat meaningful ya teman-teman, karena kita merasa benar-benar menjadi orang yang diharapkan oleh orang lain, orang yang selalu diingat gitu. Oh, kalau tamu ini kok gak ada dia ya, kok gak ada si ini nih, biasanya ada si ini ya, masih kita ini. Jadi kita menjadi seorang yang bermakna, yang benar-benar bisa inspirasi juga ya buat orang lain, sehingga hidup kita ini menjadi tidak hanya makan minum atau melakukan hal yang sifatnya banal aja gitu ya, tapi kita melakukan hal yang setiap harinya mencerahkan orang lain. Mungkin berat teman-teman, pastinya berat ya, saya rasa ini gak mudah. Pertama, kita kalau ingin jadi orang yang benar-benar bermanfaat, kita sulit sekali sebenarnya untuk bisa mencapai itu gitu ya, mencapai suatu hal yang benar-benar dibutuhkan orang lain. Itu gak gampang mencapai kesannya, tapi saya yakin pasti teman-teman bisa gitu ya, apapun profesinya pasti bisa menemukan itu, menemukan titik di mana teman-teman benar-benar merasa oh ini yang diharapkan orang, sehingga berkat itu juga akan mengalir sendiri ke teman-teman yang tadi sudah berjuang keras. Jadi saya rasa ini benar-benar yang diinginkan Tuhan dan juga diinginkan oleh teman-teman dan diinginkan juga oleh sesama. Jadi sejatinya kita harus mengejar ini sebenarnya teman-teman, yaitu kebermanfaatan kita ya untuk sesama. Ya, jadi untuk teman-teman semuanya yang saat ini sedang berjuang ya, dimanapun berada, kita harus ingat ya bahwa pandemi ini sebenarnya menjadi batu loncatan bagi kita. Jadi ini adalah peluang teman-teman untuk kita bisa keluar dari zona-zona yang mungkin selama ini kita kayaknya mikir kok kita cuma bisa di sini aja gitu ya. Tapi ternyata ada zona lain teman-teman yang kita harus jangkau, dan itu dimungkinkan dengan pandemi ini sebenarnya. Jadi bukan berarti kita ya bersyukur kita dapat pandemi, tapi ini adalah sebenarnya sisi lain dari pandemi yang harus teman-teman lihat.
bahwa apa yang kita perjuangkan, entah bagi kami, para nakes, atau untuk teman-teman di bidang apapun itu, kita harus ingat bahwa memang perjuangan kita ini akan menghasilkan diri kita yang lebih baik, versi kita yang lebih baik, teman-teman. Seperti contohnya kami di tenaga kesehatan, kami sudah mengalami perjuangan yang sangat hebat kemarin menghadapi pandemi, dan termasuk sampai sekarang juga masih terus kami lakukan, teman-teman semuanya. Kita masih bersiap untuk gelombang berikutnya, dan ini mengubah semuanya menurut kami. Jadi kami menjadi lebih mawas diri, kami jadi lebih bisa beradaptasi, ya teman-teman, dan kami jadi benar-benar lebih bisa menjaga protokol dengan sangat-sangat disiplin, teman-teman. Itu mengajar kami banyak hal, dan pastinya ini semua akan bermanfaat bagi kita, ya, terutama teman-teman yang kita mengalami kehilangan seperti kematian karena pandemi ini. Mungkin kami percaya bahwa ada maksud dari Tuhan sebenarnya balik ini semua, dan kami berharap perjuangan kita ini semuanya tidak sia-sia. Dimana kita saling sudah mulai, teman-teman, yang melihat mungkin ada penurunan, ada pelonggaran yang merupakan hasil dari perjuangan kita sama-sama sebenarnya selama ini, jadi kan seperti kita, tapi semuanya, dan kita perlu pertahankan ini, kita perlu berjuang lagi lebih keras, dan nanti kita di akhir bisa sama-sama duduk, ya, bareng melihat ke belakang perjuangan yang telah kita lakukan. Luar biasa kali ini para nakes. Mereka kasih usaha 100% untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, meskipun nyawa mereka juga dipertaruhkan. Pagi, Pak. Wah, cantik kali kau, Nan. Ada apa rumahnya pagi-pagi ini? Mau kemana kau? Gini loh, Pak. Pagi ini, aku sama teman-teman ada acara aksi sosial. Biar lagi pandemi kayak gini nih, Pak. Kita harus tetap semangat untuk berbagi kasih dan menjadi berkat untuk sesama. Hari ini aku sama teman-teman mau itu dulu, Pak, ngajar online ke panti-panti yang butuhkan. Oh iya. Wah, hebat kali anak papa. Intinya papa mau ngomong, kamu harus terus semangat untuk menebarkan berkat untuk sesama. Karena artinya kamu mengasihi Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Ini, papa mau tunjukin kamu ada khotbah dari Romo Anda. Semakin menjadi berkat untuk sesama. Nih, coba lihat. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, salam damai sejahtera, shalom. Saya, Andang Binawan, ingin mengajak Anda merenungkan sebuah slogan yang populer di Keuskupan Agung Jakarta ini di dalam konteks pertumbuhan iman kita, yaitu semakin menjadi berkat. Tentunya sebagian besar dari kita tahu menjadi berkat itu apa, yaitu memberikan diri, membuat orang lain menjadi berharga, tentu saja mendapatkan inspirasi, tetapi kata kuncinya adalah kita memberikan diri, supaya dengan demikian kerajaan Allah yang dicita-citakan bisa ada di tengah masyarakat kita. Tapi karena saya kira sebagian besar Anda tahu, maka saya ingin masuk kepada perkara kata semakin. Nah, sebenarnya semakin inilah yang justru membuat kita bisa menjadi berkat. Karena di dalam kata semakin ada proses yang terus-menerus dapat kita bagikan sebagai inspirasi, terutama proses di dalam bergumul dengan ego kita, bergumul dengan kepentingan kita, tapi berusaha tetap memberikan diri sebaik mungkin bagi orang lain. Semakin itu juga mempunyai makna bahwa kita bisa berproses tahap demi tahap, setapak demi setapak, dari kecil dan tentu saja sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Tetapi kata semakin itu pula lah yang ingin saya katakan, bagaimana kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Tapi semakin meningkatkan kualitas,
bukan hanya soal jumlah. Memang benar bahwa di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 2 Tuhan mengumpamakan bahwa ketika ada pohon anggur mau atau diharapkan berbuah lebih banyak, maka dia dipotong. Tetapi lebih banyak ini juga mengandung makna lebih manis, lebih berkualitas. Demikian juga hidup kita. Kita diajak untuk meningkatkan kualitas pemberian diri kita dengan kata semakin menjadi berkat. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan pelayanan-pelayanan yang lebih sulit, yang lebih menantang. Jangan biasa-biasa saja. Kalau kita berkunjung ke panti asuhan dalam konteks bakti sosial misalnya, kebanyakan dari kita mencari yang gampang. Ke panti-panti di mana ada baby-baby yang wangi-wangi. Tidak pergi ke panti Werda misalnya. Itu karena kita takut dengan hal-hal yang sulit dan menantang. Padahal yang sulit dan menantang inilah yang menentukan kualitas. Demikian juga di dalam konteks kita semakin menjadi berkat sebagai komunitas-komunitas Jumat pertama, perkantoran misalnya, kita diharapkan memberikan yang lebih baik bagi mereka yang membutuhkan, terutama panti-panti itu. Bukan hanya sekedar membantu, mengunjungi, tetapi sungguh-sungguh apa yang mereka perlukan. Dan salah satu yang mereka perlukan adalah membantu mereka makin mandiri, percaya diri bahwa mereka bisa berproduksi dan menghasilkan sesuatu juga untuk membiayai mereka sendiri. Kita sokong mereka, kita dukung mereka. Dan saya kira itulah salah satu cara setapak menjadi berkat yang lebih berkualitas. Mari kita usahakan bersama-sama, karena di sanalah tentunya Tuhan juga hadir bersama kita. Tuhan memberkati.
dengerin khotbahnya Ramadan nih, Pak. Tambah semangat deh aku untuk menjadi berkat dan berbagi kasih dengan sesama. Si COVID itu ya, Pak. Biarpun dia kunci badan kita nggak boleh kemana-mana. Tapi jiwa kita harus tetap berjuang melawan pandemi. Harus terus menjadi berkat, harus tetap berbagi kasih dengan sesama kita. Kan Papa juga yang ngajarin aku dari kecil untuk jadi pribadi yang berguna bagi Tuhan, bangsa, dan negara. Betul nggak, Pak? Betul dong. Dia mengerti, dia peduli
Salam perjuangan bagi para pejuang komunitas Jumat Pertama. Saya sangat menghargai prakarsa yang seperti ini yang sudah dilaksanakan untuk kedua kalinya. Dan tema kali ini menarik, perjuangan. Maka pertanyaannya adalah, berjuang untuk apa? Saya sendiri akhir-akhir ini banyak berpikir mengenai berjuang untuk merawat dan mempertahankan cinta tanah air. Kenapa? Karena kalau kita melihat sejarah, kita mempunyai warisan yang sangat berharga, dan warisan itu perlu kita jaga, kita rawat, dan kita kembangkan. Salah satu warisan itu adalah cinta tanah air. Kalau kita melihat sejarah bangsa kita, peristiwa 18 Agustus, ketika para pendiri bangsa kita menentukan dasar negara kita, yaitu Pancasila, mereka sungguh-sungguh dengan cara itu mewariskan cinta tanah air. Karena apa? Karena yang dipakai sebagai landasan negara bukan Pancasila tanggal 22 Juni, tetapi Pancasila tanggal 18 Agustus, yang sekarang menjadi dasar negara, khususnya yang istimewa sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelumnya masih ada 7 kata yang menjadi persoalan dan kemudian dihapuskan. Kalau kita melihat sejarah gereja, sama. Sudah tahun 1922, sebelum Sumpah Pemuda, seorang misionaris Belanda, namanya Van Lith, menulis dengan sangat tegas, kira-kira isinya begini. Kami, para misionaris, berdiri di tengah. Tetapi, kalau terjadi perpecahan, kami memilih berpihak kepada orang-orang pribumi. Kata itu masih bisa dipakai zaman dulu, karena bangsa Indonesia belum ada, tahun 22. Karena Van Lith itulah kita mempunyai Sugio Pranoto, yang kita kenal dengan semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan warisan itu menjadi sangat jelas ketika kita melihat para pahlawan di negeri kita. Lengkap. Sugio Pranoto itu wakil dari hierarki. Ignatius Kasimo itu politikus awam. Muridnya Van Lith juga. Mau cari di tentara? Angkatan Udara, kita punya Adi Sucipto. Angkatan Laut, kita mempunyai Yosudarso. Angkatan Darat, kita mempunyai Ignatius Slamet Riyadi. Dan ada pahlawan revolusi, namanya Karel Satsuit Tubun. Lengkap. Mereka ini adalah pribadi-pribadi pahlawan nasional, pahlawan revolusi, yang sungguh memberikan hidupnya, pejuang. Untuk menunjukkan bahwa dengan inspirasi iman, mereka mewujudkan rasa cinta tanah air. Kita mempunyai tanggung jawab sejarah untuk menjadi pejuang-pejuang cinta tanah air itu. Pertanyaannya, caranya bagaimana? Ada warisan kedua yang seringkali kita lupakan, yaitu watak peduli, watak gotong royong. Saya baru membaca 2 penelitian. Penelitian 2 lembaga dari luar negeri pada masa pandemi ini. Yang pertama itu penelitian mengenai indeks kerelaan memberi. Indeks kerelaan memberi. Pada tahun 2018, satu lembaga internasional menempatkan Indonesia pada nomor 1 di antara 146 negara. Saya cek tahun 2020 masih sama apa tidak? Masih sama. Indeks kerelaan memberi. Itu artinya bangsa kita sungguh-sungguh dihargai. Nomor 1 loh dari 146 dalam kerelaan berbagi, kerelaan memberi.
Penelitian yang kedua mengenai modal sosial. Indonesia ditempatkan pada nomor 6 dari 167 negara dalam kekuatan modal sosial. Kalau kedua-duanya dirangkum, kita ini mempunyai warisan watak peduli. Inilah wujud dari cinta tanah air. Merawat dan mengembangkan warisan leluhur kita. Warisan para perintis bangsa, warisan para perintis gereja. Dan kalau komunitas Jumat pertama ingin berjuang, mari saya usulkan berjuang di dalam dua bidang itu. Berjuang untuk merawat dan mengembangkan rasa cinta tanah air dengan segala macam wujudnya, dan berjuang merawat dan mengembangkan watak dasar bangsa di tengah-tengah tantangan yang begitu dahsyat sekarang ini. Mengembangkan, merawat watak peduli. Semoga Tuhan memberkati niat-niat baik komunitas-komunitas Jumat pertama. Semoga di dalam persaudaraan komunitas Jumat pertama itu jalan-jalan terbuka untuk mewujudkan usaha kita merawat dan mengembangkan warisan dari leluhur kita. Selamat berjuang, saudari-saudaraku di dalam komunitas Jumat pertama. Mari kita mohon berkat Tuhan agar perjuangan kita, usaha kita diberkati dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah menaburkan benih-benih iman, pengharapan, dan kasih di dalam diri kami masing-masing, di dalam keluarga-keluarga dan komunitas kami, khususnya komunitas Jumat pertama. Engkau mengendaki agar benih-benih yang Kau taburkan itu bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kebaikan yang pantas kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu dan kami jadikan berkat bagi semakin banyak orang. Sertailah usaha perjuangan komunitas-komunitas Jumat pertama ini sehingga semua yang mereka rencanakan, mereka lakukan, sungguh-sungguh dapat dipersembahkan bagi kemuliaan nama-Mu dan berkat bagi semakin banyak orang. Tuhan memberkati kita semua dan niat-niat baik kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Cita insan di persada yang aman sentosa, damai makmur merdeka di setiap masa, bersyukurlah kita semua.
sukacita, insan di negara yang bebas merdeka, hukum damai sentosa di setiap masa, bersatulah kita semua. Hidup sejahtera di khatulistiwa, alam berseri-seri, bunga beraneka, bersatulah kita semua. Aku bahagia, aku bahagia di khatulistiwa. Bangga kami.